What's up? Ketemu lagi sama gue, Bang Udi. Oke, kali ini gue main Minecraft lagi ya. Sesuai janji gue kemarin, gue bakal nerusin untuk membuat rumah Harvest Moon ya. Jadi sebelum itu kita lihat dulu, nanti gue bakal naruh di atas mana ya, di sini. Untuk gimana sih isi rumah dari si siapa namanya nih, Harvest Moon ini gimana sih? Nah, kita lihat aja nanti gimana. Nah, kayak gini gambarnya. Oke, langsung aja kita buat gambarnya. Di sini gue juga udah siap-siapin materialnya. Jadi nanti kita tinggal rombak aja dalam rumah gue. Dan gue juga di sini ada sedikit perubahan gentengnya. Kalau kalian masih bingung gimana bang perubahannya, lu lihat aja di video sebelum gue yang membuat rumahnya dulu. Nah, nanti bisa kelihatan bedanya apa. Nah, di sini ada tengkorak manjat-manjat genteng. Woi, genteng gue jebol ntar. Woi, turun. Yeah, songong lu ya. Naik lu. Turun. Tungguin pagi lu naik genteng. Oke, langsung kita masuk ke rumah. Aduh, ini bahaya nih. Kalau meledak hancur rumah gua. Ih, ini orang sukanya makan tembok. Lu udah berantem ya nih. Nih. Aduh, ini gua kasih bunga dah, nih. Dah, biar diam. Dah, diam lu. Nembus si monyet. Udah amat lah. Udah kelamaan. Oke, udah terlihat sekarang perubahannya. Jadi sebelum itu kalian juga harus like dulu video gua. Oke, udah like, sip. Terus subscribe. Oke, udah subscribe. Gua hitung 5 detik tuh. 4, 5, udah. Dan langsung kita mainkan Minecraft-nya. Di sini gua mau nah. Jadi ini ada HP gua buat ngelihat gimana sih bentuk rumahnya itu, dalamnya gimana. Langsung aja rambut ribet ya. Terus gatel. Oke, langsung kita masuk aja yuk. Aduh, ada zombie nyet. Ada zombie gak lu? Sus. Keluar. Mau dipiketin rumahnya. Ah, lu ikut piket enggak lu. Ah. Nyangkut. Lu kalau gak ikut piket, keluar aja. Ini juga, aduh, banyak banget bos. Ini gua keluarin dulu kayaknya ya. Ini si tengkorak juga nih. Lu pada ngapain, mojok lu ya. Hah? Tauan kan lu, pergokan lu sama gua. Lu mojok. Keluar. Keluar. Kayak jarangkung datang gak diundang. Ini juga nih satu lagi nih. Ah, keluar. Oh, cuma kita mau dipiket ke rumah gua. Hush. Yo. Oke, tutup dulu. Nah, karena ini udah pagi ya, jadi udah lumayan terang. Tapi gua tetap ngasih lampu dulu untuk penerangan gua di dalam. Oke, gua taruh sini satu, dan ya sini satu. Sip. Oke, udah terang. Sekarang kita langsung lihat di situ, ada di pojok kiri itu ada apa namanya, ada kasur. Jadi kita pakai, taruh kasur dulu. Kasur warna biru juga ya. Kecil banget bos. Gue bikin gede aja dah. Nah lu. Gue bikin gede gak lu? Ini jangan terlalu sama juga sih. Yang penting layoutnya tuh hampir sama. Oke. Ini bakal gue bikin gede, bodo amat. Bisa berarti. Nah, jadi lumayan gede nih kasurnya ya kan. Bisa loncat-loncat. Oke, gue juga mau liatin skin gue dulu. Hai. Jangan dibolongin juga dong. Ya, jangan dibolongin juga. Aduh, bolong dah tanah gue. Oke, nggak apa-apa, sekalian juga gue mau kasih ubinnya dulu. Di sini kita lihat, di situ dia pakai ubin bambu ya. Di gue juga mau sih punya rumah. Gue tuh mau banget punya rumah kayak yang di Harvest Moon gitu guys. Terus desanya juga tuh kayak tentram banget, nyaman banget, orangnya sedikit tapi kayaknya seru gitu kalau ada di dunia game itu. Oke, langsung aja kita pasang di sini. Kita bikin ininya ya. Jangan ya, kayaknya kita kita gini aja, kita hancurin aja ya. Kita hancurin. Ya, pintunya hancur dong, bos. Udah, kita hancurin dulu, gak apa-apa dah. Ntar ya, dirombak bentar. Jadi kita bikin ubinnya dulu, guys. Kita pakai ubin ini aja kali ya. Ya, kurang dong. Dua kali kerja dong kayak gitu. Oke, ini kayaknya gue ganti aja yang ini ya. Gue ganti aja. Nah, langsung jadinya. Cet. Nah. Oke, kita bikin ubinnya dulu, guys. Jadi di sini kita lihat nanti gimana jadinya sih. Gue juga mau buru-buru gue kelarin sih sebenarnya. Tuh pintunya kagak ada dong. Tanah kita buat lagi. Oke, ini kita hancurin dulu. Nah, gak lama nih ya. Enjoy. Oke, kita hancurin. Aduh, kemarin kenapa nggak gue hancurin dulu? Aduh.
Ih, kesel gua nih, ntar meledak ribet nih orangnya. Jangan masuk-masuk, XP. Oke, kita kayak kasih pintu dulu dah. Ribet nasi monyet itu masuk-masuk mulu. Pintu, pintu, mana pintu, pintu, pintu. Gua belum lihat nah ini pintunya ini. Ya, kita kasih yang ini dulu aja deh, kan dibuka dulu. Oke, kita kasih pintu dulu. Ya, pencet kan. Oke, sip. Oke. Udah gak ada yang boleh masuk, lagi direnovasi rumahnya ya. Kita lagi bikin rumah dulu, rumah respon. Jadi gue tuh bener-bener mau nih, mau gue selesain. Pokoknya bodo amat, gue gak masalah views gue dikit. Yang penting gue mau selesain ya kan. Terus nanti, apa sih, kayak jadi ada map. Yah, bolong kan bos. Jadi nanti kayak ada map, map Harvest Moon di Minecraft. Mantap jiwa. Gue juga lagi belajar cara bikin air terjun gimana. Soalnya kan di Minecraft di Harvest Moon itu kan juga ada ini ya, air terjun ya guys. Ini kalau gue ini hancur gak? Terbang gak lu? Buset. Nah, gue hancurin dulu lah. Oke. Kita ini kayak bener-bener bangun rumah guys. Diratain dulu tanahnya. Oke. Sah, ini gua udah les, gua les. Ada lesnya enggak lu Minecraft? Oke, ya. Atau mungkin nanti gua untuk next video atau showcase dulu, showcase tempat-tempat map YouTuber-YouTuber Minecraft itu biar gua dapat inspirasi dari mereka. Tapi kan gua mau ngikutin ini apa Harvest Moon ya. Tapi mungkin kalau misalnya buat inspirasi itu gue nanti bakal main survival aja. Jadi lebih menantang kalau katanya tadi. Kemarin ada juga dibilang, "Bang, oke ini udah lumayan, cuman coba main survival biar lebih menantang." Oke, nanti gue bakal coba. Jadi ya udah nih, pokoknya gue selesain dulu yang kreatifnya. Nanti kalau gue udah selesai, gue langsung lanjut ke Minecraft yang survival. Oke, mana gue udah pernah main deh. Udah dua kali main gitu, gue lawan yang satu tuh gue belum tahu banget main Minecraft tuh kayak gimana. Yang kedua gue udah mulai agak ngerti. Jadi gue di situ mau ngeributin si siapa tuh, si zombie bapetnya itu. Jadi gue balas dendam gitu. Jadi pas di awal Minecraft itu gue main malam itu diserang zombie sampai mati. Oke, udah jadi, yay. Oke, ini aduh pelaponnya belum rata ya, ini gue ratain dulu ya. Aduh bolong kan. Hujan dong bos, hujan dong. Ah, elah. Bobong dulu bentar. Gua mau ngambil merah-merah dulu. Nah, ini. Oke, udah. Ini gua tambal dulu deh. Ntar banjir rumah gua dong. Nah, sip dah. Oke. Bobong dulu deh. Terus gua ambil lagi yang kayaknya kayu udah selesai ya. Sekarang kita lihat di situ gua mau naro meja dulu. Mejanya itu kayak ke coklat-coklatan gitu ya, guys. Jadi gua pakai mungkin ini ya. Ini aja deh, biar agak beda. 3. Nah, anggap aja ini 1 ya. Jadi biar luas gua tidurnya ya kan, bisa loncat-loncat kan. Sip. Oke, sekarang udah jadi ya. Terus sekarang kita bikin meja di bagian ya agak tengah sini ya. What the? Mejanya gede amat ya. Ini udah jadi ya. Sekarang kita buat bangkunya. Oke, bangkunya di sebelah sini. Di tempat tidur ya, samping tempat tidur ya sini. Oke, deket banget ya. Habil deh gue. Oke, taruh sini. Oke, dia nggak ada yang bulat sih ya Minecraft itu ya. Mejanya gede amat ya. Kasurnya juga gede. Terus kita kasih, nah di situ kayak ada tumpukan kotak gitu di sini. Jadi kita bakal coba kasih, ini gua kasih meja dulu deh. Biar sama. Ini mejanya kayak agak coklat gitu. Kayaknya gua bakal make yang mana ya? Telu sebentar. Kayaknya yang ini aja ya. Gua pakai yang ini buat gua taruh di sini. Nah, sip. Dah, itu buat tempat buku gitu ya. Nah, sip, udah sekarang kita kasih karpetnya guys. Jadi situ ada kayak karpet putih gitu ya. Kita kasih karpet
Karpet. Sampai mentok ya. Nah, gue bingung nih lemarinya kayak gimana nih buatnya nih. Oke, saya cukup ya segini ya. Terus kita kasih tumpukan kotak terus deh. Setahu gue tuh di sini tuh kayak ada kotak gitu deh. Di nih, gue taruh kotak satu di situ buat naro barang, dan di sini gue bingung untuk naro tipinya, guys. Nah, sekarang gue mau ambil bunga dulu. Bunga bisa taruh di atas ini nggak ya? Atau mungkin ada bunga yang ada vasnya? Salah. Nah, coba kita kasih bunga. Bunga mana? Bunga yang ada vasnya kagak ada ya? Oh, nggak ada, guys. Oh, ya udah deh, kita pakai. Nah, ini aja nih bunga yang tadi. Ini kita pakai ini. Coba kita taruh, bisa nggak ya? Bunganya di belakang kasur. Gak bisa dong. Gimana ya? Gua harus ngakalin nih biar bisa. Aduh, kayaknya masa ya gua kasih ganti rumput sih. Kalau ini bisa nggak? Kalau dikasih kotak terus di atasnya kasih bunga, bisa gak, guys? Kira-kira. Kalau bisa coba tulis di komentar ya. Kayaknya nih bakal gua kasih ini apa? Coba ya. Oh, bisa. Terus dikasih bunga bisa gak? Gak bisa dong. Gimana ya? Ini kayak gua kasih ini aja deh, karena di situ kayak meja gitu. Ini gua kasih kayak meja aja. Meja yang ada bunganya kagak ada ya? Terus jam itu ada gak sih di Minecraft? Ntar gua cari tahu dulu deh. Aduh, ini gatel banget sih rambut, anjir. Mejanya kita kasih yang kayak agak coklat-coklatan gitu ya. Oh, kita kasih pohon, coba bisa nggak? Kita bisa. Kalau bisa. Amatir banget sih, bos. Nggak apa lah, nanti kita bikin sesuai bentuk yang ada di sana ya. Bentuk apa sih mapnya? Mana lagi nih? Aduh, bingung deh gua. Harus bener-bener dipandu banget tuh main kayak ginian. Oke, gue kayak ambilin aja deh. Gue taruh sini aja. Terus itu kayak ada dua kotak gitu ya. Oke, gue akan taruh sini. Oke, nah ya sini ya. Oke, udah ya, secara apa ya? Secara keseluruhan sih seperti ini bentuknya. Dan sekarang gue di sini bakal buat tipi. Enggak, lu di sini ada tipi enggak sih di Minecraft tuh? Gue bingung dah, abangku. Mau ada TV ya? Mana ya TV? Gak ada TV, Pak. Ini kasur. Mas Mangka. Aduh. Ini apa nih? Item frame. Jam itu gak ada ya di sini ya? Kalau ada tuh keren banget sih, kalau ada jam gitu. Terus ada TV ya kan. Ada jantung gak lu di sini? Semua ada di sini pokoknya. Oke, gua kayaknya bakal kasih jamnya itu tadi kayak ada yang bulat-bulat gitu. Oh, bukan. Mana ya tadi? Buat itu ulang anjing. Ini apa? Food, makanan. Aduh, bingung abang mainnya bingung kayaknya nih kita kasih tempat TV-nya dulu aja. TV-nya belum beli, Pak. Lagi mesen di Lazada, belum nyampe-nyampe ya. Jadi kita bikin aja dulu. Mana ya tipe TV itu yang kayak kecoklat-coklatannya aja. Jangan, ini sama kayak warna ubin. Kayaknya gue samain aja deh, kayak gini deh. Sama kayak gini dah. Sip. Tempat TV itu kita lihat dia agak di pojok. Oh, dia mepet sama lemari. Ya. Ah, seginilah. Oke. Tempat TV-nya udah oke. Udah, TV-nya TV jadul ya. Oke, udah oke ya. Tempat TV udah oke. Sekarang kita bikin lemari sekarang ya. Aduh, lemari bagaimana ya, Pak? Lemari. Mana ya? Bingung, abang. Lah, kita desain aja sebentuk lemarinya. Kayak ini gue bakal ngambil yang coklat. Jangan-jangan nih sama. Kayaknya ini aja, samain kayak tadi. Kan udah ada, ngapain? Oke, kita bikin lemari. Waduh,
gelap kan. Oke. Dia itu marinya agak lebar dan nyatu sama TV ya. Oke, nice. Dan ya, udah kayaknya. Terus suka-suka gua lah. Di situ ada biru merah ya. Lu bikin apa sih Yudi? Alat semua lu ganti. Lu ini nama lu. Lime Wall. Nah, ngapain ini buku? Dan ya di sini gua bakal ngambil yang merah. Ini yang merah kayak genteng, Wak. Jangan. Ini apa nih? Pink Terotica. Kayaknya ini oke. Oke, ini udah sip. Kita taruh. Nah. Waduh amat lah, lemari-lemari amat. Oke, ini gua taruh hijau, ini gua taruh merah. Ceritanya buku, guys. Nah, bukunya segede jaba. Bukunya gede amat, segede jamban. Ini buku Harry Potter. Sampai anaknya Harry Potter punya anak lagi. Guys, tebel ini, guys. Oke, ini kayak gue bakal kasih atasnya itu kayu yang sama ya. Tadi yang mana? Yang ini ya. Oke, udah. Bukan, Pak. Beda-beda. Dia yang ini. Nah. Ketinggian. Bodo amat. Nah. What the hell? Apa itu? Oke, TV-nya juga kayak gue bentuk kayak TV-nya. Warna abu-abu ya. Ah, ini kan kaca nih. Ya enggak sih? Kayak kaca gitu. Nah, kita aja. Terus dia enggak bisa di jadi yang tadi gini jadi kayak gini enggak bisa ya? Ya udah dah. Ya udah deh, kita aja deh. Ini TV-nya ceritanya. Aduh, pecahkan TV abang. Oh, gini. Ih, kok terbang sih? Terbang anjing. Oh, berarti ini bawahnya gua kasih ini aja. Jangan dibuang itu. Pencahayaan gua. Gua taruh sini dulu dah. Gelap, Pak. Nah, terbang anjing. Oke, jadi nanti gua bakal bikin apa ya? Bingung, abang. Ini aja nih warna abu-abu. Suka-suka hati lu pokoknya, suka-suka hati lu. Bikin TV sesukanya. Nah, lu TV enggak lu? TV apaan nih? Ini TV apaan? Orang kaya TV-nya gede, guys. Kaslaw. Mati enggak lu TV-nya segede gaban. Dah ceritanya TV lah. Ya enggak. Yoi. TV gua yo. Apa gaya ini? Bukan terbang ini karena gua pakai yang setengah, gimana sih? Yoi. TV gua jadi, guys. Boleh. TV apa akuarium? Bodo amat lah. Oke, guys, udah jadi semua. Oh, karpetnya satu lagi nih, di ubinnya. Nah, ini dia kayak di tempat pintu masuknya gitu ya. Nah, jadi. Terus apa lagi ya? Oh, ada botol minum gitu di situ. Kita taruh sini aja. Sip. Di sini dah. Nih, oke. Dah. Gini deh jadinya. Ntar lu lampu-lampunya dong di ini dong. Kenyangkan gua. Nih kita taruh sini deh. Biar keren. Biar kebakaran. Kita taruh di ujung-ujung aja. Nah, kayaknya gua bakal taruh di atas ini. Terlalu bawah ntar kebakaran. Nah, gua taruh atas ini. Ini gua taruh di samping kanan dan kirinya. Dan ini gua bakal taruh di pojok sini. Oke. Sip, sudah gini aja keren. Widih, rumah Harvest Moon. Makan tuh Harvest Moon apa kayak gini. Oke, dan di sini kayaknya tadi kayak ada kotak-kotak gitu ya, guys. Bentar, gue lihat dulu. Dan ada jam di situ tuh ada jam. Jam yang mana ya? Di sini ada jam enggak sih, guys? Kalau ada jam kasih tahu gue dong.
yang mana terus di mana gitu, kalian bisa DM gua atau tag Instagram ke gua untuk kasih tahu tempat-tempat jam terus TV kalau ada ya, atau harus pakai mod lagi kan gua nggak tahu. Sunflower decoration kayaknya boleh nih, sunflower decoration coba ya, bisa nggak ya, bisa nggak atas ini, oh nggak bisa, oke kayaknya kita nggak bisa dikasih kayak dekorasi di atas gitu ya, ada nggak sih? Sebentar kita lihat, kita cari dulu. Ini apa? White stainless. Oh ini kaca. Oke. Berarti kita butuh kotak-kotak aja, kotak-kotak asal ya. Itu kayak kotak-kotak biasa aja gitu. Kita oke, ini kotak. Gak ada seperti kotak di sini guys. Gak ada seperti ini doang adanya. Ya udah deh, kita pakai kotak-kotak yang coklat aja deh, yang kayak yang model-model kayak gini nih. Nah, oke, okay. Sip. Baru kita taruh di sini, kita sembarang aja. Aduh, terbang dong dia. Oke, okay, nice, Yudi. Nah, gitu aja kali ya. Oke, okay, guys, kayaknya itu aja sih. Udah semua kan, tinggal jam aja. Gua nggak tahu cara cari jam itu di mana, kalian bisa tahu kasih tahu gue di komentar untuk memperdalam lagi, untuk mainkan memperdalam ya. Oke guys, mungkin itu aja video dari gue, jangan lupa like video gue, subscribe channel gue, dan komentar gimana menurut kalian ini mau ditulisin apa enggak nih, ini baru rumahnya doang nih, pokoknya gue bikinnya tuh maksudnya yang penting visualnya tuh sama, untuk fungsinya tuh belum tentu sama, jadi gue juga belum tahu nih, kayak TV ya, no yang penting kayak TV lah, TV orang kaya. Oke guys, kayaknya itu adalah video dari gue nih, kayak aku kasih lihat lagi ya. Ya secara garis besar sih udah oke, okay, dengan kasur yang bertumpuk 6. Orang kaya ini mas lo, bukunya aja segede apa bos ini, katanya buku Harry Potter ini. Oke okay guys, mungkin itu adalah video dari gue. Bang Di pamit undur diri. Siap.